guys, balik lagi di channel Sinetron Ternama. Seperti biasanya, Mimin akan membahas sinopsis Ikatan Cinta malam ini, episode Rabu 3 Maret 2021. Bagi Anda yang baru menemukan channel ini, jangan lupa klik tombol like, komen, dan subscribe-nya agar Anda bisa mendapatkan info-info menarik lainnya di channel ini. Sebelumnya guys, kita tahu bahwa Andin akan mengikuti seminar selama 3 hari di kota Bandung. Untuk itu, ia bersiap-siap mempacking segala keperluannya. Saat yang bersamaan, masuklah Reina, putri Andin, ke dalam kamar. Ia pun menceritakan kalau Papa Aldebaran juga akan pergi liburan. Tetapi Reina tidak tahu kapan papanya akan berangkat. Mendengar hal itu, Andin langsung menghubungi Al. Ia pun menceritakan kalau ia telah membatalkan rencana seminar tersebut. Andin meminta Mas Al untuk menunggunya karena sebentar lagi Andin akan on the way ke kantor. Sampainya di kantor, Al menanyakan kepada Andin siapa yang telah menceritakan hal ini kepadanya. Andin mengatakan bahwa Reina lah yang telah menceritakannya kepada Andin. Al sangat senang sekali karena rencananya untuk pergi berlibur bersama Andin akan segera terwujud. Keseruan ceritanya, saksikan terus sinetron Ikatan Cinta di RCTI. Saya akan update terus infonya di sini. Terima kasih.